Sudarlun, pasang air laut yang terjadi di Aceh Barat menyebabkan 3 desa di Kecamatan Johan Pahlawan tergenang. Genangan tak hanya merendam badan jalan, tapi juga halaman rumah warga. Ketiga desa yang terkena imbas pasang air laut adalah Desa Ujung Kala, Pasir, dan Desa Suak Indrapuri. Sementara kondisi angin kencang dan tingginya gelombang laut juga mengakibatkan warga khawatir jika sewaktu-waktu rumah mereka ikut tergenang. Dari Meulaboh, Rizwan, Serambi, ON TV.